nih guys, baru dapat lawan teman-teman. So hari ini kita langsung aja review, yaitu full dari Bayern Munchen di sini. Yang lebih hebatnya guys ya, Bayern Munchen itu full squad ya teman-teman. Dari segala posisi itu ada guys ya, dari striker sampai dengan kiper itu semua lini diisi untuk pack ini. Makanya salah satu pack yang menurut gue menarik untuk kalian claim guys ya, dan sangat gue rekomendasikan buat teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke gameplaynya teman-teman. Kita akan ke gameplaynya guys. Jadi langsung gaskun. Di sini LEDGX Edun akan melawan Paris Saint-Germain. Alright. Jadi seperti apa keseruannya? Kita langsung aja ke videonya guys. Gua akan review satu persatu dari pemain-pemainnya. Alright. Oke, di sini Sadio Mane ya. Ada Gravenberch, Upamecano. Jadi ya kalau kita lihat di sini guys ya, berarti gaya main dari jadi teman-teman, Bayern Munchen itu menggunakan false nine ya, karena striker Sadio Mane guys. Striker Sadio Mane, dan memang Sadio Mane salah satu yang gue bisa bilang striker yang kurang bagus. Dia jadi striker yang kurang bagus teman-teman ya. Jadi saya tidak merekomendasikan ya untuk strikernya harus pakai yang lain teman-teman ya, karena aslinya dia adalah LWF teman-teman, posisi Sadio Mane seperti itu. Tapi di Bayern Munchen dia dijadiin striker guys. Kita lanjut ke pertandingan Neuer. Mau pada Saliba di sana, Saliba pada Carvajal, masih Carvajal, mau pada Valverde. Oke, dapat Gravenberch. Kita kesini dulu. Oke. Perdekat Gravenberch. Masuk sini Sadio Mane. Sip. Masuk. Halas. Gaskin. Ya. Sayang sekali hanya menghasilkan sebuah corner kick. Jadi kita langsung gaskin lagi teman-teman di sini. Kita akan coba umpan kan. Enggak, ini kita ambil dekat aja guys. Kita bakal coba umpan. Oh, dia tahu ya. Dia tahu guys. Dia tahu loh. Oke. Okay. Nice. Aduh. Ya, aku kira gol, ternyata tidak gol. Itulah Sadio Mane, guys. Gitulah Sadio Mane, guys, ya. Tidak bagus menjadi striker, tapi full pack-nya gimana, guys? Kalau full pack ya dia mau enggak mau jadi striker, teman-teman. Ya, kalau enggak yang jadi striker si ini. Si Muller. Tapi Muller juga nggak jadi striker. Oke, okay, nice. Menang. Oke. Okay. Kita oper sini dulu. Dia nutup mana lagi? Gila, langsung selebrasi dia, guys. Padahal review pack ini, guys. Oke. Okay. Nice. Aduh! Stadium! Astaga! Parah, parah. Oke. Okay. Kita tunggu defense. Ya Allah. Tenang, kita akan balas teman-teman, kita akan balas. Oke, okay, Sadio Mane. Berdebu sialan di sana. Kevin De Bruyne masuk. Oke. Okay. Oke. Okay. Samping. Sadio Mane! Selebrasin! Kasih tahu Sadio Mane! Siapa yang berani? Baru 2 gol! Selebrasin terus! Kebuktikan! Oke? Okay. Oke, okay, kita gaskan! Nice! Pelanggaran siapa, cok? Nah, kartu kuning, gaskan sih. Mainnya kasar dia. Aduh. Coba-coba. Ini lagi review juga. Oke. Okay. Nice. Ha! Enggak, mampus. Oke. Okay. Nice. Apalah, Muller ini apalah cari ruangnya, coy? Tapi enak sih, ini enak sih. Oke.
Alah, malah diambil Hernandez, bukan dioper Hernandez. Oke. Okay. Nice. Oke. Okay. Enggak kena slow. Oke. Okay. Masuk ke depan, serangan balik Israel. Langsung ke depan. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Woi, woi, mulur diam aja. Oke, okay. Love and Birds. Slow, slow. Oke, okay, nice. Aduh, gue berat banget, coy. Berat banget dia, coy. Ya Allah. Shit, curang, shit, aja, shit. Ayo kita gaskin lagi, guys, ya. Aduh. Langsung capek, guys. Musiala gak bisa main 90 menit, guys. Oke, okay, oke, okay. Hati-hati. Blin. Blin or no blin, oke? Okay? Oke, okay? Nice. Oke, okay. Goretzka, langsung kepada Sadio Mane. Sadio Mane langsung! Langsung ular, gaskin ular! Ular! Oh, bayangan diem lo, anjir. Oke. Okay. Astagfirullahaladzim. Oke. Okay. Nice. Yah. Banyakan ini mulu. Sadio. Oke, okay. Hernandez. Ada Valverde di sana, masuk Valverde. Terlalu, bos. Yo. Blin. Ah, kocak anjir. Nice. Mulur, guys. Nice, mulur. Alah, com, mau ngoper tengah, ngoper ke situ. Oke. Okay. Astaga, kalah lari, coy. Hehehe, kemana, bang? Hehehe. Yo, kita balas, coy. Balas, fokus. Fokus. Enggak kena slow. Nice. Woi! Idiot! Pemikano, cok. Aduh. Ini kalau musuhnya tadi gak main selebrasi-selebrasi mah gue mungkin gak tidak terpancing, guys, ya. Sorry guys. Maaf guys. Gue emosi. Oke, yuk. Oke. Okay. Astagfirullahaladzim. Upamecano nih jelek, cok. Upamecano nih jelek banget, coy. Pemain Bayern Munchen yang menurut gua enggak bagus, guys, ya. Itu ada pada Upamecano, guys. Upamecano sama Hernandez, gua mending Hernandez, bener dah. Gak jelas, anjir. Udah gampang capek. Astaga. Aduh, coy. Satu lagi Mane, guys. Mane itu aslinya LYF tapi di sini dijadiin striker, teman-teman. Jadi saya tidak rekomendasikan, ya, harus diganti, ya. Kalau De Ligt sama Hernandez bagus, teman-teman. De Ligt sama Hernandez bagus, saya bisa, ya, 2 gol lah. 2 gol menit segini bisa kali, ya. Oke. Okay. Ah, kebiasaan kan. Oh, gue mau oper ke frustrasi, kok opernya ke situ, coy. Aduh, bodo amat lah, gue tetap upload lah. Kalah juga, guys. Aduh. Ini memang sebenarnya
enak teman-teman. Permasalahannya hanya di situ guys. Aduh, gua udah kepancing main santuy duluan sih di awal. Soalnya mau review teman-teman, tapi dia di. Woi! Woi, kacak! Jadi itu kita review guys ya. Jadi baru muncul itu bagus guys, bagus sekali. Saking bagusnya tidak punya striker murni ya. Oke, jadi gitu aja dulu video dari Bang Edu ya. Makasih. Assalamualaikum. Mouth, what she want, and my dick in her mouth, what she want, what she want.